Lu ngape duduk? Cede. Kena kan lu? It was at this moment that Nathan knew he fucked up. What? What looks bagus deh. Welcome back again with Bob's Video Channel. Kembali lagi bersama game Identity 5 atau Identity 5. Kali ini aku mau mainin karakter yang namanya Hell Ember. Dia adalah suatu karakter hunter yang kita dapat di awal kita buat akun ini. Ini kostum defaultnya kayak gini, Mau tahu gimana serunya gua memain dengan Hell Ember ini? Langsung aja kita ke gameplaynya. Oke, kita udah dapat matchnya sekarang. Let's go. Kok lama? Oke. Langsung aja kita cari yang lagi ngeciper-ngeciper mania. Ciper mania mantap. Ada telinga nih. Di manakah kau berada? Woi. Oh, di situ. Tapi di sekitar sini juga ada sih. Nah, tinggal dulu lah. Bentar, suara kekerasan. Kok nggak ada? Oh, telinganya hilang. Cabut. Pindah tempat. Fast. Oke. Di sini ada telinga. Oh, itu orangnya. Gardener. Ya. Ya elah, nggak kena dong. Waduh. Itu harusnya bisa kena teror shock, anjir. Waduh, salah kebiasaan gua mencetnya ke panjer, anjir. Kena panjer. Kita patahin dulu daripada kita kena shock ntar. Dekotnya masih dikit sih. Oke, kita jalan. Oh, chipernya udah nyala satu ya. Oke. Kita cari sebelah sana dulu, coba. Oh, ada yang ngetik dong. Lu ngerjain skripsi, bos. Ya elah, suster tendang dulu, bos. Suster ngesot. Kirain mau jatuhin palet. Yah, hilang dong. Gimana kau? Woi, di mana, woi? Duh. Hilang lagi, anjir. You're a fucking idiot. Gua dimainin sama suster. Ya. Coba cek sebelah sini lagi. Masih ada telinganya loh. Gimana kamu? Ampun dah. Bawa-bawa kekalahan nih. Coba kita cek dulu tempat lain. Kita jangan buang-buang waktu. Nah kan, anjir. Wadaw, satu RT dong. Dua-duaan ngeciper rupanya. Si buta dari gua batu. Lu ngape duduk? Cede. Kena kan lu? It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Waduh. Lepas dong, anjir. Koordinator sialan. Yeah. Nope. Gak kena dong, kambing. Nope. Haelah. Muter gua tuh mau kemana nih? Gua muter nih. Ya elah, gak kena dong. Ah, kebiasaan nope. Nih gua mencetnya. Kelamaan.
Di mana nih? Kok ngapain putar balik? Wah, nggak kena anjir. Kok bisa tembus? Wadaw, ajaib, hilang. Wait, 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 wait. Wah, telinganya hilang. Waduh, kok masih ada loh di sini? Gimana ya? Eh, hilang dong. Berarti ke sono, no? Eh, anjir, anjir, hilang lagi dong. Ya elah. Ini masih kosong sih di code-nya. Coba putar-putar lagi. Anjir, hilang mulu loh. Hilang-hilangan kayak dia. Wadaw. Oh no. Wih, itu seriusan tuh ngasih notif. Waduh, masih ngeciper di sini. Wah, nggak bisa nih. Tendangnya dulu. Kena palamu. Pala gaming. Satunya. Wah, ini dia teror shock. Gotcha, bitch. Mana tadi satunya? Wah, gila nih orang. Ya elah, malah gua angkat dong. Bisa teror shock lagi. Ya, udahlah ya. Kita angkat ini dulu. Ah, anjir, kursinya dirusakin. Wah, nggak bisa nih. Aduh, harus dipakai talent gua. Lupa. Lepas nih pasti. Nah, kan. Ya, udah gua turunin sih. Aduh. Capek lagi nih ngurusin. Wah, gardenernya. Nope. Untuk ngerusakin kursi. Ini si buta. Si buta. Mau kemana si buta? Sama si ini. Koordinatornya. Anjir, dimainin dong. Oh, itu ada yang lewat. Wah, koordinator enggak tuh. Teror shock kedua kalinya nih. You fucking idiot. Mampus enggak tuh. Ada yang ngedikot. Ada yang ngedikot. Oke, kena nggak lu? Push. Oke. Oke, mau kemana kamu? Ya, angkat ini dulu lah. Ntar cabut lagi, capek lagi ngejarnya. Oke, skill udah aktif. Ngerin kursi. Dapat satu. Kita pasang puppet. Mampus gak lu? One hit kill gua keluar lu. Mau ngapain coba? Mana nih? Bentar, bentar, bentar. Gua pasang puppet di pintu keluar dulu. Masih ada kemungkinan nih bakal datang nolongin. Kalau musuhnya tolol sih. Nah, kan nih baru gua mau ngomong. Nope. Gak kena dong. Ya ampun. Iya. Yeah. Nope. Gardenernya. Wow. Eh, gardener enggak tuh? Si ini. Koordinator, yang kena malah gardener. Ya udahlah ya. Kejar dulu. Ini ngapa lagi nyamperin? Ya elah, itu ngerusakin dong. Cari mati sama gua nih. Cari mati nih, enggak bisa nih. Gak bisa nih. Wah, gak bisa nih mau diselamat itu. Tungguin apa angkat ya? Tungguin angkat, tungguin angkat. Tunggu, 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 tunggu. Ada yang datang ke papet pintu anjir. Welcome
to the beach. Damn, son. Kena kan lo? Wow. Kena lo. Ah, yalah, ngapain tong? Tong udah tahu ada papat gua di situ. Masih aja niat buka pintu di situ. Dah. Mati lo. Semoga nggak ngambil persona yang buat melamatkan diri sendiri tuh yang dua orang. Kalau pakai mati gue kalah pasti. Oke, kita angkat si buta dulu. Si buta harus kita taruh di kursi dulu. Pintu rahasianya di sini, sob. Dokternya yang satu di mana ya? Bentar, ini yang satu mana anjir? Gardener-nya kemana? Mana dia? Oh itu anjir. Di situ rupanya. Ayo ikut yuk. Nah, kayaknya kalau diangkat lepas nih. Lepas nggak ya? Udah dua kali gua angkat nih. Nah kita tunggu dulu. Tunggu. Kita tunggu. Udah nyerah aja. Gak ada yang mau nyelamatin lu, dokternya udah pergi. A few moments later. Mau lari kemana lu, berangkang-berangkang anjir. Satunya mati, oke tinggal satu, harusnya dia nyerah nih. Pintunya udah kebuka. Ya elah, tuh kan lepas. Waduh 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 waduh, dia kalau tahu pintunya lari ke pintu nih pasti. Balik lagi. Ya udah, bye bye. Bye bye. Gua tunggu lu sampai maut anjir. One eternity later. Udah kita tunggu aja sampai dia nyerah. Apa sampai dia mati, bentar lagi juga mati dia kalau enggak nyerah. Oke. Bentar lagi mati. Gue gak mau angkat lu bro. Kursinya jauh bro. Gak mau gue. Kursinya udah rusak semua. Bye bye. Finish him. Kita menang guys, menang. Kita menang. Ini pake settingan persona yang pertama. Kita menang tapi kurang sempurna sih, lolos satu dokternya. Kita dapat XP tinggi juga, 10 ribuan lebih. Oke, langsung aja ke persona pertama yang aku pakai. Oke. Persona yang aku pakai ini persona one hit kill. Ini kalau buat orang yang tipikal pemain hunter yang late game mungkin cocok pakai ini, pakai persona yang ini. Kita ambil bawah full ini, ambil 3 nah ini dia yang bikin kita one hit kill selama 2 menit. Habis itu aku pentingin yang ini juga, Giant Claw, karena ini tuh ngebantu banget kalau kita roket chair-nya jauh, terus bawa survivor ke kursi. Struggle-nya tuh agak lama dia, nggak secepat biasanya. Kita dapat ini persenan lebih dari batas normal yang pertama kita main. Terus kalau ini wajib lah, kalau aku wajib, kalau kalian monggo. When the exit gate, ya ini kalau exit gate udah nyala, survivornya like. Terus ke ini dia, ini juga kita bisa aja one hit kill ketika kita udah naruh satu survivor ke kursi, kita nggak camper mainnya. Kita adalah bonus 20% lah, tapi nggak selalu keluar. Gak selalu keluar nih one hit killnya. Ini kalau kita gak camper gitu, ini
persona wajib diambil sih, menurut aku. Ya, itu aja sih. Barangkali personanya nyaman di kalian, kalian bisa screenshot, bisa pakai. Oke. Untuk persona yang kedua, mungkin the next video ya. Di next video aku bikinin persona buat Hell Ember berikutnya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.